Hai, kembali lagi di channel WeCraft. Di video kali ini aku mau buat model hati seperti ini, tapi dari rajutan ya. Yang mau tahu cara buatnya, saksikan videonya sampai habis ya. Bahan yang aku pakai benang polyester warna pink baby seperti ini. Aku pakai hak pen ukuran 3 dan 4. Nah, sekarang kita mulai buatnya ya. Pertama-tama aku mau buat magic ring dulu seperti ini. Buat satu rantai, kemudian buat tusuk triple ya. Tusuk triple itu aku bilangnya tusuk triple, dia seperti ini, 1, 2 lilitan, jadi dia ada 3 benang di sini. Nah, kita ambil 2-2. Ini kita ambil 2, kita ambil 2 lagi, kita ambil 2 lagi. Nah, tusuk triple ini aku mau buat 3 kali. Ini baru 1. Nah, perhatiin lilitannya ya. Ini tetap kita ambil 2-2. Udah jadi tusuk triple sebanyak 2. Ini kita buat yang ketiga. Oke, udah 3. Sekarang kita buat 3 tusuk ganda. Masih di lubang ring magic tadi ya. 2. Dan 3. Lalu kita buat 1 tusuk triple lagi. Kemudian kita ulangi langkah sebelumnya. Ini kita balik ya. Kita buat 3 tusuk ganda. Kita buat 3 tusuk triple sebanyak 3 kali. Jadi nanti urutannya dia dari pertama 3 tusuk triple, 3 tusuk ganda, 1 tusuk triple, 3 tusuk ganda, dan 3 tusuk triple. Seperti ini. Ini kita lanjut ya. Nah, ini udah jadi 3. Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita slip stitch di sini. Atau bahasa lainnya kita matikan. Nah, seperti ini. Nah, ini benang magic ring tadi, sisa benang magic ringnya kita tarik seperti ini ya. Kalau tenaga kamu kurang kuat, bisa ditarik menggunakan tang. Nah, ini tinggal kita rapiin aja. Nah, ini sisa benangnya bisa diikat atau mau diselipkan di bagian belakang juga boleh, sesuai selera kamu aja maunya gimana ya. Nah, kemudian ini aku bakar dan aku tempel di bagian belakang.
ini udah jadi, tinggal kita rapikan dikit-dikit. Nah, seperti ini ya. Oke, terima kasih yang udah nonton videoku sampai habis. Dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru aku. Terima kasih.